Duduk. Itu alat gue ya. Lengkap. Maka tersebarlah kabar tentang Yesus di seluruh dunia.
karena saya masih kelas 3 SD, tidak ikut ekaristi itu, maka saya sembunyi-sembunyi dari kamar melihat ekaristi itu. Nah, jului pintu kamar, oke gorden dobe, jului mengintip pintu. Ketika pemuda Mian berkhotbah dan ketika sudah selesai ekaristi, saya melihat setiap pemuda Mian berkata-kata, semua umat mendengar itu tertawa. Orang yang sangat sederhana, nunggal-nunggal saja semua. Lelah, juga banyak pikiran, banyak persoalan kehidupan. Tetapi ketika mereka datang ekaristi, yang dipimpin oleh Roh Damian, semua bersuka cita. Karena bisa dari Roh Damian ini, saya tekankan saya ingin menjadi pastor. Dan semua sampai sekarang, sungguh menjadi pastor. Memang, Romo Damian di sepanjang hidupnya, seperti tadi dalam Injil, semua tindakan yang dia buat itu karena digerakkan oleh belas kasih. Romo Damian banyak membantu orang, baik secara materi, baik secara psikologis, memberi nasihat-nasihat, baik secara spiritual, memberikan layanan rohani. Semua dia layani dengan kemurahan hatinya. Mengapa dia bisa murah hati? Karena semua apa yang dilakukan itu tergerak oleh belas kasih. Seperti yang dipraktekkan oleh Kristus di sepanjang hidupnya di dunia ini, tergerak oleh belas kasih. Itu adalah kematian yang paling agung dalam Firman. Mestinya Romo Damian layak mendapatkan itu. Karena dia sepanjang hidupnya sudah memberikan penghiburan, sukacita, pengharapan kepada kita. Tapi apa yang terjadi? Kita tak mampu membuat seperti itu. Karena penyakit yang dia derita harus dibuat dengan cara protokol yang kesehatan seperti itu. Maka saudara dan saudara, ketika tadi sebelum ekaristi, keinginan itu kembali bagi semua orang yang beriman. Marilah kita berdoa untuk Pastor Damian Kristanto Pandrehokan yang telah meninggal dunia 40 hari yang lalu. Semoga beliau digabungkan dalam persekutuan para kudus di dalam surga. Mereka kita berdoa
agar pastor kita, Pastor Damian Kristanto Panglaripokarno, pada hari kiamat dibangkitkan dengan mulia. Thank you.
saudari dan saudara, kecamlah dan ingatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan-Nya.